Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari VTC, VTC 36. Oke. Tolong coach bedah vokalnya Tokino Suara member lama Hololive. Oke. Ini lagunya apa tapi cover saya nggak bisa baca judulnya. Oke, kalau gitu kita akan langsung tonton ya. Cover dari Tokino Suara judulnya nanti saya cek lah ya. Oh, lagunya Kalavina. Judulnya apa lupa. This is my favorite song actually. Di bagian awal ini nyanyinya kurang santai ya. Suaranya di awal ini seperti dia menahan beban terlalu berat gitu ya, sehingga kayak berat banget nyanyinya. Padahal harusnya di sini nyanyinya santai saja ya. Apalagi bagian awal kan nggak harus yang terlalu power gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Iya pak. Oke, judulnya Hikari no Senritsu ya, kalau Vina ini. Ya, yeah, I know Tokino Suara is not a bad singer, tapi di lagu ini sepertinya dia apa ya, kayak ngasih power terlalu besar, tapi di saat yang bersamaan dia menahan vokalnya supaya tidak terlalu keluar powernya gitu loh, sehingga akhirnya ada terdengar kayak ada hambatan-hambatan gitu ya, ada apa power-power yang ditahan akhirnya. Di chorusnya juga dia nyanyinya kayak kurang lepas gitu ya, nada-nadanya nyampe tapi kayak ada ya rasa-rasa seperti suara yang menahan beban berat gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, awalnya aja sudah kelihatan ini mungkin masalah di nafas juga ya. Oke, okay. Ya di bagian yang mana tadi ya? Oke, okay, bagian. Nah, ini ciri-ciri suara yang menahan beban terlalu berat. Ini bisa jadi placement pressure-nya salah. Dia terlalu apa ya? Terlalu menimbun beban di dada sehingga suaranya kurang leluasa. Kalau dalam latihan nafas, kita selalu diajari untuk selalu menyimpan nafas itu di bagian bawah tubuh, ditopang dengan kaki, supaya apa? Supaya dada
tenggorokan, leher, dan bagian atas itu leluasa, dan kita bisa mengeluarkan suara dengan lebih leluasa. Itu saja. Kalau misalkan kontrol nafas kita salah, maka pressure yang akan timbul ketika kita nyanyi itu akan kemana-mana, tidak terlokalisasi dalam satu tempat gitu. Bisa ke dada, bisa ke leher, ya kemana-mana. Itu yang akhirnya membuat ketika kita nyanyi itu rasanya berat gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di bagian ini udah mulai lebih halusnya ya. Maksudnya bebannya nggak sebesar yang tadi rasanya. Oke. Di sini kerasa lagi nih. Kalau didengerin juga suara ambil nafasnya dia cukup ini ya, kayaknya cukup banyak dia ngambil nafasnya ya. Ini terdengar lancar memang, tapi saya yakin ketika nyanyi capek dia pasti ini. Oke. Di sini problemnya sebenarnya di manajemen power, manajemen nafas ya. Hasilnya coveran ini memang bagus, tapi saya bisa prediksikan, bisa mengira-ngira proses nyanyinya capek, dia pasti capek. Ya, untuk kasus yang seperti ini, solusinya adalah ya tentu saja latihan nafas, latihan manajemen power gitu ya. Belajar untuk gimana supaya ketika nyanyi itu rileks. Juga belajar untuk mengukur power ketika menyanyi. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu besar. Dan juga jangan ditahan. Kalau ditahan makin capek. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar. Atau bisa join di server Discord Studio Suara. Linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya. Tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.